Okay, yang ini dibentangkan oleh kumpulan dua kan. Komponen dalam lukisan pengorakan ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Iaitu apa dia? Lagi? Lagi? Ha, itu contoh soalan. Sebutkan 3 jenis komponen. Ha, salah. Kalau kamu sebut garisan salah. Komponen dalam lukisan pengorakan. Okey, nak sebut kelim kena betul-betul. Takut yoga terasa. Ha, tahu. Betul juga. Ha, nampak, saya nampak kat sini nampak mata je. Kalau tak nampak mata tu masa dia tidur lah tu. Faham juga? Apa benda ni? Tak? Ni apa benda ni? Yang lima ni apa benda? Ha, baik betul jawabnya. Komponen apa? Ha, nanti dia silap ni. Komponen kereta je tu. Ha. Apa dia komponen kereta? Enjin, pintu. Ha, itu komponen. Maksudnya komponen lah. Okey, yang pertama kita tengok garisan elemen. Ha. Elemen. Filamen. Filamen. Astaghfirullahalazim. Tak tahu kau mudah tingkat 5. Filamen. Filem. Yalah, sekarang dah jarang ada filamen ni. Sebab sekarang semua pakai lampu LED. Filamen ni dekat mentol. Kesian kamu. Buka O. Inilah filamen. Tak tahu ya selama ni. Astagfirullahaladzim. Ini memang mentol. Yang dalam itu filamen. Tapi sekarang dah tak ada. Bukan tak ada. Dah tak banyak lagi jual. Yang macam ini. Sebab sekarang semua pakai LED punya lampu. Ha, itu filamen. Ini elemen. Ha, dia beza. Garisan elemen merupakan garisan ilusi yang dilukis pada permukaan pengorokan. Tujuan garisan elemen ini dilukis untuk menunjukkan bentangan suatu objek. Pada silinder, garisan elemen adalah selari dengan silinder. Manakala bagi kod, garisan elemen adalah dilukis dari puncak ke tapak. Okey, garisan elemen ni dicakap garisan ilusi. Maksudnya, macam kita buat pandangan tambahan. Ingat lagi pandangan tambahan. Ingat pandangan tambahan. Kita ada buat garis A, B, C, D. Ha, itu apa guna buat tu? Bendanya tu ada ke tak ada? Tak ada. Ha, benda tu ada daripada objek? Tak ada kan? Kita yang buatnya kan? Tujuannya? Ukur jarak semua kan? Macam tu juga fungsi garisan elemen ni. Faham? Bendanya tak ada, tapi sebagai panduan kita. Cikgu, dia punya jarak ni, jarak ni berapa banyak cikgu? Tak semestinya 12. Terpulang, kamu nak buat 5, buatlah 5. Tak ada masalah. Nak buat 4, buatlah 4. Kalau dia kun yang macam ini, tak ada masalah. Sebabnya, kamu buat 2 pun tak apa. 1, 2. Ha. Terus dapat. Dia sebagai panduan kamu untuk mengukur berapa panjang dari sini ke sini. Lagi, okey dengar eh. Lagi banyak garisan elemen, lagi tepat kamu punya panjang tu. Sebab dia membulat. Ambil sikit, 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 sikit. Ha. Lagi kurang garisan elemen, lagi tak tepat. Lagi tak tepat. Ha. Dia akan jadi bersegi lah, bersegi. Kalau 4 aja kamu pilih, memang boleh. Faham tak? Okay, dia bulat.
Okay, kamu ambil empat je macam tu. Kamu ukur sini ke sini, nampak tu? Dia punya jaraknya tu. Okay, kalau kamu buat dekat-dekat sini, ha, buat banyak-banyak. Ha, situ. Ambil sini, ambil sini, ambil sini, ambil sini. Buat 5, 5, 10, 15, 20 garis elemen. Lagi tepat. Memang lagi tepat. Tapi menyusahkan kamu lah. Okay, kita ambil jalan tengah. Kita gunakan 12. Ambil sudut 30, 60. Lagi senang. Okay. Ha, dia hampir tepat lah. Dia tak tepat betul. Hampir tepat. Boleh faham? Dia garisan elemen, jangan kamu gelapkan pula. Dah nama lagi maya. Kalau kamu gelapkan, maksudnya silinder kamu tu bersegi-segi. Bersegi-segi, bersegi-segi, bersegi-segi. Dia akan jadi garis lipatan. Okay? Okay, garis bentangan. Ha, ini pun ada. Dikira salah faham jugalah. Garis bentangan dibina berserejang dengan sisi prisma dan silinder. Gambar ini merupakan ukur lilit pada prisma dan silinder. Pada prisma, ukur lilit diperoleh ukur lilit sisi prisma. Manakala pada silinder pula, garis bentangan diperoleh daripada ukur lilit sisi silinder. Okey. Cerita pasal garis bentangan. Sebenarnya garis bentangan ini boleh dilukis di mana-mana. Faham? Garis bentangan ini boleh dilukis di mana-mana. Yang dia nak menunjukkan panjang ukur lilit bagi objek tersebut. Contoh dia, katakan ni prisma. Ya, yeah. Prisma eh? Prisma. Dia sebut prisma. Ah, ya cikgu, betul cikgu. Tepat jawapan cikgu. Prisma. Okay, ni silinder. Okay. Ukur lilit dia dari A, pusing balik ke A itu. Okay. Dia akan berada pada satu garis. Gitu. Okay. Dari A sini, pergi balik A sini. Ha, garis ini, garis ukur lilit ini, kita panggil dia sebagai garis. Garis bentangan. A kat sini pun sama juga. A kat sini pun sama juga. Jadi sisinya panjang. Kalau dia silinder. Cikgu, dia masalahnya cikgu, silindernya potong macam ni. Ha, ni pandangan sisi. Silindernya potong macam ni cikgu. Jadi ni ada, ni kosong cikgu. Bila penuhkan, dia sama juga. Panjangnya tetap sama. Cuma yang ini dia terpenggala. Faham? Boleh. Dia ni biasanya terlibat dalam garis bentangan, terlibat dalam pengorakan selari. Boleh. Okey, kita tengok garis lipatan. Ha, garis lipatan ni. Ha, sudah habis masa. Banyak lagi ke? Ha, lagi dua. Boleh ya? Sekejap. Tadi kamu pergi baca Yasin lama sangat. Okey, garis lipatan kamu seperti sama seperti kawan kamu. Di mana garis lipatan tu adalah di mana bucu-bucu. Bucu-bucu bagi objek. Itu dia garis lipatan. Senang aja nak kenal. Kamu tengok pada pandangan pandangan hadapan, pandangan atas. Kalau ada garis, itu adalah garis lipatan. Kalau tak ada, jangan kamu pandai-pandai buat garis. Okay, selesai. Claim adalah macam yang saya terang pada kamu, saya cerita pada kamu, adalah di mana tempat cantuman. Tempat cantuman tu bukan boleh berlebih selisih. Kalau lebih selisih, berapa lebihnya tu? Kamu tahu? Ha, habis tu? Dah tak tahu? Ha, dia mesti kat mana potong, kat situ. Tepat-tepat. Bila cantum balik pun tepat-tepat. Macam mana dia nak cantum tu?
Ah, lantak dia lah. Kamu fikir macam mana dia bentang aje. Okey, itu penambahan kemudian nak cantum guna masking tape ke, nak cantum pada guna selotip ke, itu terpulang pada dia. Yang penting claim kalau A potong B jumpa. A potong B jumpa. A potong A jumpa. Ha. Kalau A potong B jumpa, ah ha, itu jadi, itu yang jadi selisih tu. Boleh. Ha. Ha, dan yang terakhir bentangan dalam. Ha, ini pun saya dah terang juga semalam. Bentangan dalam, label, kita label pandangan pelan mengikut arah jam. Ya. Yeah. Betul? Mengikut arah jam. Maknanya label 1 2 3 tu ikut arah jam. Kalau kita label lawan arah jam, dia akan jadi bentangan luar. Lukisan kamu akan terbalik, mirror image. Boleh? Ada soalan? Alhamdulillah tak ada. Pastikan kamu siapkan latihan yang diberikan.